Hai sobat pintar, kembali lagi di channel Akalpedia. Kali ini kita kembali bermain bersama Bobby Bola. Dengan tema Bobby Bola terdampar di Pulau Boboa. Ayo kita lihat. Hai adik adik semua, mari kita belajar sambil bermain bersama saya si Bobby Bola. Edo Games, bermacam pelajaran bisa didapat. Ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka logika bersama Bobby Bola, semua bisa. Koba Beruang memberiku sebuah undangan. Ia mengatakan bahwa dia punya kejutan dan ingin agar saya datang melihatnya. Kejutan apa sih? Hai, Bobby. Hai, Kiki Kelinci. Sedang apa di sini? Saya sedang dalam perjalanan ingin bertemu dengan Kobo Beruang. Ia memberiku undangan. Katanya sih dia punya kejutan dan ingin diperlihatkan pada saya. Dan ia minta agar saya menemuinya di taman. Wah, kebetulan sekali. Saya juga mendapat undangan yang sama. Saat ini saya sedang dalam perjalanan ke sana. Apa sih kejutannya? Bikin penasaran aja. Namanya juga kejutan. Ya, kita lihat saja nanti. Yuk, kita sama-sama berjalan ke sana. Yuk. Duh, mana ya Bobby Bola dan Kiki Kelinci? Kok belum datang juga? Hai Kobo Beruang, kami datang. Hai Bobby Bola, hai Kiki Kelinci. Senang sekali kalian bisa datang. Apa sih kejutan yang ingin kamu perlihatkan kepada kami? Ayo cepat, penasaran nih. Sabar. Kejutannya adalah lihat sendiri saja ke sana. Tuh. Wah, sebuah balon udara. Hei, itu sebuah balon udara. Balon udara. Ya, balon saya udara. Sudah melihatnya. Boleh nggak kami menaikinya? Tentu saja. Untuk itulah saya mengundang kalian. Yuk, kita bertamasya terbang menggunakan balon udara ini. Kalau begitu, ayo tunggu apa lagi? Lihat, pohon-pohonnya menjadi kecil. Rumah saya mana ya? Hei, Kobo Beruang, kok diam saja? Sepertinya saya lupa sesuatu. Apa itu? Apa ya? Keranjang bekal ada. Kotak P3K ada. Teropong bawa, tali ada. Dan pompa juga ada. Jadi apa ya? Mungkin bukan apa-apa. Hei, gimana cara membelokkan balon ini? Ayo, kita terbangkan balonnya di atas rumah Bobby Bola. Aduh, sekarang saya tahu apa yang kelupaan. Apa itu? Buku petunjuk terbang dengan balon udara. Ups. Apa? Jadi, kamu belum tahu cara menerbangkan balon ini? Itulah gunanya buku petunjuk itu. Agar aku bisa langsung mempraktekannya. Jadi? Apa yang akan terjadi jika kita tidak tahu cara menerbangkan benda ini? Paling-paling, kita hanya terus terbang di bawah angin sampai gas balon udaranya habis. Dan kemudian, balonnya akan turun sendiri. Dengan angin sepoi-sepoi seperti ini, kita hanya akan terbawa sampai ke tepi desa saja. Sepertinya akan ada badai tuh. Lihat. Badai!
Kalau ditiup badai, kita bisa sampai kemana? Bobby, lakukan sesuatu. Rupanya hanya mimpi, tapi loh, gimana saya? Kok saya ada di dalam kurungan? Apa yang terjadi? Kita di penjara. Penjara? Maksudmu? Iya, kita berada di dalam penjara. Hah, kalian sudah sadar rupanya. Siapa itu? Nama saya Hanoa. Saya Bobby Bola. Ini teman saya Gigi Kelinci dan Kobo Beruang. Mengapa kamu mengurung kami di sini? Saya terpaksa melakukannya. Tapi kan, kami tidak berbuat jahat terhadapmu. Iya, kami orang baik-baik. Cepat lepaskan kami. Wah, tidak bisa. Sebab saya akan menjadi tangkapan si naga yang berikutnya. Sebelum saya Apa maksudmu dengan naga? Masa penduduk di pulau ini memelihara naga? Bukan begitu. Begini ceritanya. Beberapa waktu yang lalu, ada seekor naga yang datang, tidak tahu dari mana asalnya, dan menangkap penduduk desa satu persatu, lalu dibawanya entah kemana. Setelah beberapa saat, kami mencoba melakukan perlawanan, tetapi naga itu terus datang dan datang, sehingga kami tidak sempat melakukan persiapan melawannya. Sekarang hanya tinggal saya sendiri saja di pulau ini, dan saya masih berusaha untuk mempersiapkan perlawanan terhadapnya. Terus? Gimana melawannya? Saat ini saya sedang berusaha untuk membuat benteng pertahanan, membuat senjata, mengumpulkan air, dan latihan menembak. Tapi saya ragu apakah saya bisa sempat untuk melakukannya. Biarkan kami untuk membantumu. Tidak mungkin. Kalau saya melepaskan kalian, pasti kalian akan langsung melarikan diri. Lebih baik saya umpankan kalian satu persatu, agar saya punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Aduh, jangan. Maafkan, tapi saya terpaksa. Tapi kalau kita membantu, bukankah pekerjaanmu akan lebih cepat selesai? Dengan begitu, kita semua bisa selamat. Aduh, saya tidak mau jadi santapan naga. Begini saja, saya akan membebaskan satu dari di antara kamu untuk membantu saya. Sisanya tetap di sini sebagai jaminan. Benar kan? Kalau begitu, kamu saja. Kamu kelihatannya lebih pintar. Saya saja, saya juga pintar. Nah, Bobby, kamu harus membantu saya secepatnya. Kalau kamu bekerja dengan cepat, maka kemungkinan teman-temanmu tidak akan jadi santapan naga. Tapi jika kamu berlama-lama, kamu boleh mengucapkan selamat tinggal dengan teman-temanmu. Jangan khawatir, Gigi. Juga Kobo. Saya akan cepat menyelesaikan tugas saya, sehingga kita bisa segera bebas. Aduh, Bobby, jangan tinggalkan kami di sini. Teganya kamu. Jika saya juga di sini, kita semua tidak akan selamat. Tenanglah, saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya percaya Bobby pasti bisa menyelamatkan kita. Berusahalah, Bobby. Baiklah. Nasib teman-teman Bobby tergantung pada Bobby Bola. Kita pakai nama Isul Haq. Umur 6 tahun. Ada 4 tugas penting yang harus segera kamu lakukan, yaitu membuat benteng pertahanan, mengumpulkan air untuk memadamkan api yang sumber naga, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat senjata, dan latihan menembak. Disinilah, di rumah kami inilah, kamu harus membuat benteng pertahanan. Kemudian, kamu bisa mengumpulkan air dari sungai di sebelah sana, lalu mengumpulkan bahan-bahan senjata dari hutan. Lalu kamu bisa latihan menembak di tepi pantai. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Itu urusan saya. Pada setiap tempat yang kamu datangi, saya akan meninggalkan sebuah catatan yang bisa kamu baca dengan mengklik pada ikon bergambar kertas seperti ini. Catatan ini akan menjelaskan kepada kamu bagaimana seharusnya kamu melaksanakan tugasmu. Mengerti? Baiklah. Ayo kita mulai misinya satu persatu. Thank you.
kamu sedang melihat suatu alat yang canggih, khusus kita impor dari Jepang. Ini adalah alat pencampur semen dengan bahan-bahan rahasia yang lain agar semen yang telah dicampur bisa menjadi semen yang kuat. Untuk mencampurkan semen yang kuat, harus ada resep khusus. Coba klik pada gulungan kertas di samping mesin ini. Nah, gulungan kertas ini berisikan resep khusus yang campurannya akan membuat semen yang kuat. Kamu harus mengisinya pada mesin sesuai dengan resep yang tertulis. Jangan sampai salah, sebab jika salah, usahamu akan sia-sia saja dan tidak menghasilkan apa-apa. Jika semua campuran sudah dimasukkan, klik saja pada tombol merah di tengah mesin itu. Pulau terpencil kok ada mesin canggih ya? Jangan banyak tanya, segera selesaikan tugasmu. 1 2 1 2 1 2 Akhirnya 3 1 2 3 Bagus, buatkan 11 campuran semen lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat. Satu, kita aduk. Bagus, buatkan 10 campuran semen lagi. Kita coba yang lebih sulit. Kamu masih harus membuat 10 campuran semen lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua. Akhirnya, satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga. Kita aduk. Bagus, buatkan 9 campuran semen lagi. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua,
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, kita aduk. Bagus, buatkan 8 campuran semen lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat. Satu, kita aduk. Bagus, buatkan 7 campuran semen lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, akhirnya empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu sendok, satu tetes, 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk. Bagus, buatkan 6 campuran semen lagi. Satu, dua, tiga, empat. Satu,
2, 3, 4, 1, airnya 3, 1, 2, 3. Tiga tetes, 1, 2, 3, 4 tetes, 1, 2, 3, 4 5 tetes ungu, 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk. Bagus, buatkan 5 campuran semen lagi. 1, 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga 4 cetak. 1, 2, 3, 4. Airnya 2. 1, 2. Ramuannya 2 tetes. 1, 2. Yang biru 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir 5 tetes merah. 1, 2, 3, 4. Kita aduk. Oh, ada yang salah satu. Campurannya gagal. Pasti kamu memasukkan campuran tidak sesuai dengan yang tertulis di resep. Ayo coba lagi. Kamu masih harus membuat 5 campuran semen lagi. Satu, 2, 3. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1, 2, 1. Bagus, buatkan 4 campuran semen lagi. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,
5. 1. 2. 3. 4. 5. Empat atas, 1, 2, 3, 4. Dua atas, 1, 2. Dua atas, 1, 2. Kita aduk. Bagus. Buatkan 3 campuran semen lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tetes. 1, 2, 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk. Bagus. Buatkan 2 campuran semen lagi. Kurang 2 lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hanya 3. 1, 2, 3. Kita aduk. Bagus. Buatkan 1 campuran semen lagi. Campuran yang terakhir. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2.
Naga. Nah, cukup sudah campuran semennya. Jika kamu masih mau membuat semen lagi, silakan saja. Kita lanjut ke tempat lain. Kamu yakin mau berhenti? Baiklah, tapi segera kembali lagi ya, karena kita harus menyelamatkan teman-teman kita. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and like.